Terima kasih kepada MC yang luar biasa ya. Eh uh, Ari Apa kabar semua? Uh, luar biasa, luar biasa. saya <laughs> uh, punya slide boleh boleh nampak? Nampak oke, okay. nampak. nampak oke okay, ya. On. Oke. Okay. Oke, okay. okay. alright. So, uh, sebelum saya meneruskan perkongsian saya tentang satu produk yang uh, sangat penting yaitu Kington Acetonic. Uh, di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada uh, sebuah syarikat uh, yang sudah lebih daripada 25 tahun ya syarikat uh, kebanggaan kita semua yaitu syarikat Elken Sdn berat ya so thank you Elken ya dan uh, izinkan saya untuk uh, mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada uh, barisan upline saya yang membawa saya ke dunia Elken yaitu Uh, upline, dari upline saya MCCM bumi Putra yang pertama, MCCM Andrew Nicholas, thank you very much. Dan ke semua uh, sini upline saya, MCCM Syawis uh, Taci, MCCM Cisintek, MCCM uh, Lim Swili, dan uh, PCM bisa Mr. Senggok Meng. ya Terima kasih di atas segala uh, uh, motivasi dan tunjuk ajar. Uh. Dan juga terima kasih kepada uh, Angsa Laut uh, yang ada di Elken, uh, semangat Angsa Laut, di mana uh, di Elken kita ada budaya uh, kerjasama, budaya menyokong, budaya uh, saling memberi uh, dorongan. ya. Dan uh, uh, saya akan uh, teruskan dengan topik Hakim tanda Setonik ini. Saya percaya ini adalah uh, bukan produk yang baru, ya. tapi uh, saya akan kongsi ini untuk satu uh, ulang kaji lah ya. Jadi, uh, Kington asetonik kita semua tahu nah, ini Kington asetonik ini adalah uh, dalam minerals ya yang kita perlukan. Nah, jadi semua uh, kita sebenarnya memerlukan Kington asetonik ini. Nanti saya akan terangkat ya. Jadi uh, kepentingan uh, komunikasi seluler dalam mengimbangi perseteran dalaman ya. ya. Mari kita lihat. Jadi dalam konsep MRT yang kita belajar di Erken, kita semua sebenarnya terbentuk daripada sel ya. Jadi dalam kehidupan kita sel-sel mengalami pemulihan ya. Setiap masa sel kita ada pembentukan sel yang baru dan ya pembentukan pemulihan sel ya. Dan ke semua ini sebenarnya menurut pakar kita memerlukan persekitaran dalaman yang mempunyai mineral suri lengkap dan seimbang ya supaya sel yang baru itu uh, tetap sehat ya oke okay. right. jadi 70% badan manusia adalah cecair ya seperti yang kita semua tahu ya, badan kita ini 70% adalah cecair ya. maksudnya air lah ya jadi biasanya kita selalu cerita Nah, kalau 70% air yang kita minum itu adalah air yang tercemar, maka 17%, 70% dalam badan kita itu adalah yalah, tidak bersih lah kotor ya. Nah, sebab kita tahu kita 70% adalah cair ya. Jadi kita mempunyai 12 jenis ya persekitaran dalaman dalam fungsi yang unik ya. Jadi dalam 12 jenis ini dia tak di ester di otak di di mata di 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 hidung dan dan di hidung eh di jus gas dus listrik

adalah tekanan hidup, ya, stres. Jadi kita tahu hari-hari kita tidak terlalu panas di musimnya dan banyak orang punya stres, ya, maka ini akan mengganggu uh, terus kita dalam badan kita lah. Dan juga tidak diperbolehkan terlalu dari hilang yang mengeluarkan asap ya ataupun uh, kereta asap kereta ya uh, asap rokok dan sebagainya lah ya jadi faktor-faktor uh, ini sebenarnya akan uh, mempengaruhi persekitaran dalaman uh, dalam badan kita ya oke okay. jadi kita memerlukan satu uh, penyelesaian untuk mengembalikan keseimbangan persekitaran dalaman badan ya jadi apa dia? Ya. Jadi kita memerlukan Kington Isotonic. Ya. Sebab kadang-kadang ramai orang kadang keliru. Ya. Kita ada Kington Mineral, kita ada Kington Isotonic. Ya. Jadi kita memerlukan Kington Isotonic. Ya. Dia adalah 78 elemen bio ketersediaan. Ya, untuk mengekalkan persekitaran dalaman yang seimbang. Jadi mari kita lihat sedikit sejarah tentang penemuan plasma hidup ini. Jadi Kington ini sebenarnya ditemui oleh seorang pakar sains biologi, biokimia, fisiologi dan humanis Prancis yaitu Rene Quinton. So Rene Quinton ini dia mengkaji hubung kait antara lautan dan persekitaran, persekitaran dalaman badan manusia. Jadi Nah, dia buat kajian apa hubungan dia ya? manusia dengan lautan apa hubungan Perkisaran dalaman manusia dengan lautan ya? jadi jadi penggunaan plasma hidup Em eh, telah melakukan uh, uh, ialah, testimoni uh, apa ini ujian ya? plasma hidup uh, dia digunakan untuk uh, menyelamatkan uh, Uh, budak ataupun baby yang mempunyai yang te, yang dijangkiti dengan uh, masalah uh, apa kulit ya kulitis, ataupun uh, yang dijangkiti dengan kolera ya. ini adalah eh uh, bayi ya 70 bayi Prancis sebenarnya yang dijangkiti penyakit gastro usus ya dan uh, plasma hidup ini telah menyelamatkan ya. so kita nampak gambar ini black and white sebab uh, Feedback ini sebenarnya saya rasa sudah uh, 100 tahun, ya. ini ya, kajian ini dilakukan. Ya. Jadi ini adalah uh, satu uh, testimoni ataupun bukti di mana plasma hidup ini sangat-sangat penting dalam uh, tubuh badan kita lah, terutamanya dalam sel kita. Ya. Oke, okay. <tuh> dan juga semasa Perang Dunia Pertama, tentara Perancis uh, menggunakan plasma hidup. Uh, ini dalam pemindahan uh, darah dan menyelamatkan banyak nyawa ya jadi kita tahu semasa perang dunia pertama ini belum ada ya uh, seperti yang kita ada pada hari inilah yang ialah hospital ataupun tabung darah ya tidak ada ya. jadi mereka telah menggunakan plasma hidup ini untuk uh, kasih drip itu askar-askar yang tercedera. Ya. jadi uh, telah menyelamatkan banyak nyawa lah pada perang dunia pertama ini. Jadi ini satu penemuan yang sungguh luar biasa sekali lah dalam bidang sains ya. Dan air laut biasa tidak dapat melakukannya ya. Jadi jangan kita, kita jangan pikir air laut di mana air laut boleh kita ambil untuk menggunakan, menjadikan dia sebagai plasma hidrogen tidak dapat. Bukan bukan semua tempat. Nah, nanti saya akan cerita okay. dan <coughs> uh, ada 2.000 kajian klinikal juga yeah, mengenai kaitan antara plasma hidup dan plasma darah ya yeah. so ada 2.000 kajian klinikal ini uh, ada dalam buku uh, oleh Renia Quinton uh, jadi beliau telah menulis uh, mencatatkan semua uh, dalam buku uh, beliau ini ya yeah. So ada 2000 kajian klinikal ya, bukan sedikit ya. So kita tahu kajian klinikal ini sangat-sangat penting untuk menjadi bahan rujukan ya, untuk kita guna pakai hingga hari inilah ya. Dan <tuh> pengiktirafan plasma hidup ini kita tahu uh, pada tahun 2004 kerajaan Prancis ya mengadakan uh, simposium ya perubatan sedunia untuk meraihkan ya sumbangan 100 tahun ya, dari dalam bidang sains ya. Jadi, uh, sehingga hari ini sehingga hari ini uh, uh, <coughs> ini Quinton masih di, uh, masih lagi kenang uh, masih lagi uh, para pelajar um, uh, meraihkan uh, mengenangkan uh, jasa ya, uh, 100 tahun uh, Dr. Leonard Quinton ini ya, so inilah ya, betapa besarnya sumbangan uh, Rene Quinton ini kepada bukan saja di Prancis tetapi kepada dunia ya, pada hari ini ya. Dan uh, mari kita lihat asal usul plasma hidup ini ya mungkin ada yang orang baru belum pernah mendengar tentang dari mana sebenarnya plasma hidup ini, ya, sebab dalam darah kita pun kita ada plasma darah juga, ya. Jadi, mari kita belajar sedikit tentang uh, asal usul plasma hidup ini. Ya. Jadi, uh, kita tahu, ya, air hujan ya, setiap hari, macam hari ini, uh, hari ini ya, musim hujan. Ya, sebenarnya setiap kali apabila hujan, dia akan mengalirkan zat dan nutrien dari tanah ke <kuh> dalam laut selama, ya mungkin sejak uh, dunia ini. Uh, wujudlah ya selama berjuta-juta tahun ya jadi apa yang berlaku laut menjadi sumber nutrien yang besar ya dan apa yang berlaku kita lihat dalam gambar ini ya uh, apabila hujan turun ya, semua nutrien daripada darat itu akan mengalir mengikut sungai mengikut air hinggalah dia berakhir di lautan dan laut menjadi sumber neutron yang yang besar lah ya so apa yang berlaku ya nah, kita lihat di sini di lautan ya mungkin kita tidak tahu kan di lautan sebenarnya ada pusaran air laut yang memusnahkan neutron maksudnya ada itu ada ada tempat yang air dia berpusing ya jadi ini sebenarnya <tuh> tidak dapat dilihat dengan ya lah dengan mata kasar kita. Ya. Tapi hari ini, dengan adanya teknologi ya, satelit, kan, boleh nampak di mana letaknya pusaran itu. Ya. Tapi kalau dulu-dulu, kan, ini hanya boleh uh, di, dilihat ya, di mana tempat-tempat yang apabila adanya pusaran laut ini, di sana terdapat banyak ikan, ya. banyak ikan, banyak burung-burung. Ya. Dan uh, di sana sebenarnya letaknya pusaran dan di pusaran inilah sebenarnya letaknya plankton, uh, plankton. Ya, Oke, okay. nah kita lihat sini. Ya. Phytoplankton ya, menghisap dan menukarkan cahaya dan neutron dalam pusaran kepada tenaga. Ya. So apa yang berlaku di lautan itu? Apabila air laut itu berpusar, dia akan uh, membuatkan neutron di dasar laut itu akan naik ya, ke atas ya, ke permukaan. Uh, sampailah di di di, di atas eh, laut dan dan uh, phytoplankton ini dia menghisap dan menukarkan cahaya ya sebab untuk pengetahuan phytoplankton dan uh, phytoplankton ini adalah uh, dia sebenarnya phytoplankton dan zooplankton ini dia bukan hewan dia bukan tumbuhan nah, ini kalau kita baca dalam uh, buku ada buku tentang King dia bukan hewan, dia bukan uh, tumbuhan. dia ada, dia punya kerajaan sendiri. ya. Tetap, uh, tapi apa yang unik di sini adalah phytoplankton ini dia mengandungi, pada uh, apa dipanggil, klorofil. Ya, dia mengandungi klorofil. Itulah sebab dia boleh menukarkan cahaya dan nutrien ini uh, kepada tenaga. Ya, so ini adalah Phytoplankton. Zooplankton pula dia dia berbentuk uh, seperti hewan, ya. tapi dia sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat melalui kita punya mata kasar lah uh, memerlukan uh, uh, kanta ya pembesar ya. Jadi zooplankton ini akan menukarkan uh, cahaya dan neutron dalam pusat kepada menjadi tenaga ya. Jadi apa yang berlaku sebenarnya uh, zooplankton zooplankton ini akan uh, menghasilkan ataupun kenapa sini zooplankton akan menghadam uh, phytoplankton dan nutrien dalam laut dan akan menghasilkan 78 jenis elemen uh, bahaya ketersediaan ya nah, inilah, ini kita akan paham ya zooplankton akan menghadam phytoplankton ini dan nutrien dalam laut dan menghasilkan 76 jenis elemen bayak CDN. So, ini 78 ini adalah jenis elemen bayar ketersediaan. Maksudnya dia sangat uh, halus, dia sangat halus. Uh, dan lima ciri istimewa Kington esetonik. Ya. Uh, mari kita lihat di sini. Uh, kita nampak kita lihat di sini jadwalnya. Uh, sebelum mengambil Kington... Uh, dan mengandungi 38 jenis elemen bahaya ketersediaan. Ya, tapi selepas ya, mengambil Kington, terdapat 78 jenis elemen bahaya ketersediaan. Ya. Jadi kita nampak ini adalah bukti di mana 78 jenis elemen bahaya ketersediaan ini dapat diterima oleh badan kita. Nah, hinggalah ke uh, sel badan kita sebab dia adalah bio ketersediaan ya jadi ini adalah sangat penting sebenarnya untuk ya, bertujuan untuk mengekalkan uh, uh, persekitaran dalaman ya, luar dan dalam dalaman uh, sel badan kita ya dan mari kita lihat ya. uh, ciri istimewa kita dan ya dia sebenarnya uh, mineral berhablur apa maksud berhablur hablur bermaksud dia 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 halus. Kita nasi tonik dia bentuk hablul, dia umpama macam macam kita bandingkan lah kalau jenama lain kan bentuk kalau dia cakap bentuk koloid dia adalah seperti lori besar lah. Dan kalau bentuk hablul dia kita macam umpamakan dia macam guli. Jadi perbezaan dia itu sangat jauh 50.000 ribu kali ganda lebih. Uh, kalau lori dia lebih besar lah kali ganda lebih besar dan uh, hablul ini dia sangat halus ya jadi keunikan dalam kington asetonik ini mineral dia adalah hablul ataupun sangat halus dia bio ketersediaan nah, itulah sebab sel badan kita dapat uh, menyerap uh, mineral ini oke okay? nah kita lihat di sini uh, komposisi berpadanan dengan cecair luar sel dan plasma darah manusia ya. Jadi kington isotonic juga dia sebenarnya adalah berpadanan dengan plasma darah dan cecair luar sel badan kita ya. Kita lihat dalam gambar ini ya. Plasma hidup ya, kita nampak warna dia kita lihat dan cecair luar sel kita nampak warna dia dan plasma darah kita nampak warna dia dan kita kebanyakan apa yang terkandung dalam plasma darah ini adalah apa yang kita panggil elektrolit elektrolit elektro elektromagnetik lah ini sebenarnya tujuan kenapa kita perlukan elektromagnetik ini adalah untuk komunikasi sel-sel dalam badan kita ya jadi ini sangat penting untuk kita tahu sebab Uh, plasma darah ini adalah uh, <tuh> sangat penting uh, dalam uh, darah manusia. Okay. Nah, kita lihat di sini ya, yang ke tenaga elektromagnetik. Ya. Tenaga elektromagnetik ini meng menggalakkan komunikasi antara sel dan proses replikasi sel. Yang kita tahu sel kita ini dia setiap kali ada ada uh, dalam MRT kita belajar pembaharuan. Setiap kali sel melakukan pembaruan sel. Sel yang lama mati dan akan ada sel yang baru. So sel-sel yang lama itu sebenarnya sebelum dia mati dia akan dia akan pas semua data itu kepada sel-sel yang baru. Jadi dengan adanya elektromagnetik dia menggalakkan komunikasi penghantaran maklumat. So ini adalah ada proses replikasi. Apabila sel yang baru itu uh, hidup dia membawa itu apa kita panggil uh, DNA lah daripada sel yang lama itu And jadi ini adalah proses replikasi sel ya jadi ini penting elektromagnetik ini untuk uh, komunikasi antara sel-sel lah ya, macam kita punya contohnya handphone lah ya perlu ada itu uh, komunikasi ya. Ada supaya dapat berhubung ya. So ini adalah tentang tenaga elektromagnetiknya dan ciri-ciri ya, yang seterusnya adalah dia semula jadi tanpa bahan kimia ya. So tanpa haba, tanpa sinar UV dan tanpa uh, radiasi ya. Uh, pensterilan dingin di dalam makmal farmasitikal ya. Jadi ini semua tidak ada campuran lah. Ya. Dia dia adalah uh, semula jadi. Dia ada tambahan, dan pekstran dalaman seimbang. Pekstran dalaman yang seimbang memerlukan unsur dan jenis mineral suri yang lengkap dan cukuplah, satu dan komposisi yang seimbang dalam bentuk berhablul dan mempunyai tenaga elektromagnetik. Jadi, untuk pekstaran dalaman yang seimbang. Sel kita memerlukan unsur-unsur mineral suri, lah, ya, yang lengkap: uh, mistik seimbang, mistik dia, dia halus, dan mempunyai tenaga elektromagnetik. Ya, jadi, ini semua boleh dicapai dengan pengambilan kinten uh, asetonik. Ya, jadi, ini sangat penting lah untuk uh, keseimbangan uh, persekitaran dalaman sel. Oke, okay. persekitaran dalaman yang seimbang membantu komunikasi seluler uh, ya. Jadi kita lihat di sini persekitaran dalaman yang seimbang dia akan uh, membantu uh, dalam uh, penjagaan kanak, kanak lah ya, seperti perkembangan dan pertumbuhan uh, yang optimum ya. Dan kedua dalam penjagaan kulit ya untuk kesehatan kulit yang optimum dan juga sistem uh, reproduktif lebih baik ya. Dan uh, untuk ibu-ibu uh, yang mengandung, uh, perkembangan uh, fetal yang optimum, ya, sebab uh, dalam uh, uh, ibu yang mengandung itu, sebenarnya uh, baby itu sebenarnya uh, uh, dia diseluputi oleh cecair amniotik. Ya, amniotik fluid, ya, di mana amniotik fluid ini adalah uh, serupa dengan uh, kita punya uh, Clinton, ya. Uh, sebenarnya lebih kurang, serupa berpadanan. Ya. Jadi perlu ibu-ibu uh, yang mengandung sebenarnya meminum uh, apa ini, kington asetonik ini supaya cair aminotik itu senantiasa uh, sehat dan seimbang. Ya, supaya baby yang minum itu dia sehat. Ya. Dan kelima, untuk uh, neurologi, untuk penjagaan sistem saraf, perkembangan uh, neuron uh, dan fungsi otak yang optimal, dan juga yang keenam adalah uh, penjagaan sistem penafasan. Ya. Uh, sistem penafasan yang lebih baik terutamanya di bagian paru-paru, uh, ya, dan seterusnya penjagaan sistem endokrin, penghasilan hormon yang optimum, dan uh, yang terakhir uh, seterusnya fungsi gastro-usus yang lebih baik, ya. Maksudnya penjagaan sistem pencernaan di bagian usus. Dan yang terakhir adalah penjagaan di bagian pergigian, yaitu kesehatan mulut yang optimum. oke, oke Jadi penjagaan kesehatan yang kinter-asetonik, cadangan pengambilan 2 hingga 4 ampoule setiap hari sebelum makan. Satu. Indah dua empel sebelum sarapan pagi dan satu atau dua sebelum makan tengah hari. Ini ada cadangan. Dan ini adalah perkongsian uh, pengalaman. Ini uh, sebelum dikenal pasti mengidap demam denggi, uh, bintik merah pada kulit, dan selepas ambil 6 empel Kington Estonic setiap hari, demam dan bintik merah itu hilang. Uh, ini adalah uh, <coughs> pengidap uh, demam denggi. Dan seterusnya, perkongsian yang mengidap sinus sejak muda lagi, alahan hidung, terutama di bawah penghawa dingin. Jadi selepas sinus, kekurangan, boleh menikmati penghawa dingin, sekarang boleh bernafas dengan normal. Dan juga mengidap asma kronik sejak umur 14 tahun, dan selepas mengamalkan kinten, penafasan menjadi normal, tidak perlu menggunakan steroid, badan penuh Habis sudah, <laughs> ya. Jadi, saya harap uh, dengan perkongsian yang singkat ini dapat uh, yalah, mengimbas ataupun uh, refresh baliklah tentang betapa pentingnya Kington esotonik ini untuk uh, ini pembaharuan sel badan kita ya, setiap masa. ya. Jadi, itu saja perkongsian daripada saya. Kembali kepada MC, thank you. Terima kasih.